rasanya tak on. Hari tu pergi banting pun tak sempat nak buat video sebab malam kan. So kali ni aku on sebab ada masa terluang. Dan aku hari ni pakai umpun-umpun sarang. So umpun-umpun sarang ni aku beli dekat dengan Brother Aloy dekat JT Mahmud Kampung Cuah Lukut. Ha, tu dia panjang kan. Okey. Aku lebih suka pakai umpun sarang ni sebab dia lebih kenyal, lambat sikit nak putus. Dan dia kalau jenah ke memang suka lah kan. Ha. Tapi kita tak target lah, kalau ada rezeki adalah kan. So kalau siapa-siapa yang nak mancing kat PD ni, kita cari-cari umpun-umpun sarang ni, boleh call Brother Aloy. Dia kontak nombor telefon dekat bawah. So korang boleh call dahulu sebelum korang dan korang terus terjah. Bukan apa, aku takut umpun-umpun ni habis. Laku keras kan umpun-umpun sarang ni. Kalau umpun-umpun pasir tu kat Batu Empat dia jual. Dekat mostly Batu Empat lah, memang itulah port pun kalau ada, kalau yang selalunya kan. So right, bye bye. Okay guys, port biasa aku turun. Dan ni aku turun 15 kaki. Port ni port banyak yang aku dapat daun baru banyak itu. Sinilah air cantik, cuaca pun cantik. Tapi yang tak cantik dia, air minum aku tak bawa. Gasak lah. Kering tekak lah sekejap lagi. So, air cantik gila kot. Tanda, oh kat tepi tu ada orang mancing. So, kita tukar port sini. Si, budak tadi lah ni. Sudah. Ini memang port favorite aku. Nak masuk mencabar, nak pergi mancing pun mencabar. Sikit lagi. Tengok jalan. Ini kalau tak pakai topi, tak pakai lengan panjang, berbelang lah jawabnya. Baik, kita dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki kita. Dah tukar port dah ni, port cantik. Sana ada orang main galah. Dah rasa kot. Alright, jom kita set up. Don't waste time. Alright, balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kat je cukup. Dekat saja. Batu pun tak tukar, batu kocik. Tahu kadang-kadang yang dekat ni yang dapatkan daripada yang besar. Betul tak?
Okay guys, kita dah baling tiga-tiga sekali jalan kita. Semoga ada rezeki sekejap lagi menyambar. Dan kat sini bawah kena angin. Tak sadar tadi tak ada angin. Berpeluh-peluh. Mudah-mudahan ada rezeki kita. Kan? Okay guys, nanti aku update. Kalau ada strike, insyaAllah aku update lagi. Right. Anjing kecil ni pula guys. Siapa pula ni? Siapa ni? Kerapu, anak kerapu sleeper. Kita pas balik lah. Anak kerapu sleeper. Bapak-bapak dia mohon datang, mohon datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak lagi rasa kerapu kat sini. Kampung ke jenaha ke. Ada guys. Ui, ikan apa ni? Dah sambar. Memang rezeki anak dah. Dan baru lagi. Dan baru guys. Alhamdulillah. Aduh. Apa yang nyebut plastik ni? Apa ni? Oi. Ikan apa ni? Alhamdulillah. Ikan apa ni? Apa ni? Buka terat sikit. Apa ni? Ui, pat dulu Syah. Dah maru. Dah maru lagi. Ya, mau besar lah. Lagi besar. Sah. Galik-galik. Sah. Bapak punya sah. Alhamdulillah memang rezeki. Rezeki guys.
Guys, umpan terakhir guys. Umpan terakhir sebelum kita balik. Alright guys, kita baling yang terakhir. Semoga ada rezeki yang terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kiri kanan tengah? Tengah lah kan. Allah, benda apa tu? Mesin pun mesin lama lah. Gogak lah. Ada siapa nak belanja ke mesin tak? Right, yang terakhir. Warak ada rezeki. Last, sebelum balik. Guys. Aduh. Alright guys. Panas gila. Tak terdaya. Dengan air tak bawa padan muka. Alright. Kita punya time out. Kurang pukul 4.30 nanti dah kena balik lah. Kena cabut. Kita nak ambil menteri kewangan kita balik kerja. Sekarang nak kena sebarang Tuhan. Aku tak tahu lah korang dengar ke tak suara aku ni. Sebab ombak kuat, angin pun kuat. Aku dah try pakai Wind noise cancellation. Cetuan tu korang dia Itu cancelkan bunyi angin ni. Aku harap korang dapat dengar suara aku ni dengan jelas sekali. Dan kat sini aku nak terima kasih korang kerana sudi menonton video aku yang tak seberapa ni. Video yang kelima kalau tak silap aku. And terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi menonton sampai habis. Tak habis pun korang sudi juga menonton. Dan yang mana belum subscribe tu, ringan-ringan lah jari anda meng-subscribe channel aku yang tak seberapa ni kan. Dan berikan sebarang komen-komen kat bawah. Tak kisahlah negatif ke positif lah, aku tak kisah pun. Kalau negatif tu aku jadikan dia sebagai satu untuk aku perbaiki untuk video akan datang kan. Yang positif tu thank you so much. Thank you banyak-banyak kan. Baik. Ada tarikan. Tapi tarikan macam kecil je. Haa, dia tarik. Kepas sikit. Jangan balik ni. Bagi hal dekat situ. Last, sebelum balik. Sebelum balik, guys. Serak sekali. Guys, time's up. Jom kita balik. Jom kita kemas.
Jom balik, jom balik ke, jom balik ke, jom. Guys. Oh, panasnya. Oh, sekali cuaca baik. Kau-kau punya. Baiklah. Dia tadi 2 ekor je. Alhamdulillah, daun baru baiknya saiz. So buat korang yang menonton channel aku ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Semoga dengan subscribe, like dan share korang tu dapat aku lagi bersemangat untuk buat video dia akan datang kan. Alright, jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. InsyaAllah nanti ada masa terluang nanti aku akan turun lagi dan aku cuba buat video lagi untuk korang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.